Halo teman-teman, hari ini saya bakalan memberi umpan ikan toman atau memberi makan ikan toman saya. Ikan toman ini saya pelihara dari ukuran kecil sampai umur 6 bulan. Sekarang umurnya udah 6 bulan. Toman ini sudah kelaparan sekali sepertinya kawan. Sudah 2 hari nggak saya beri makan ikan. Biasanya saya kasih ikan, tapi 2 hari kemarin karena nggak mancing, saya kasih umpannya jangkrik. Jadi kelihatannya jangkrik kurang memuaskan bagi ikan toman yang mulai udah gede nih ya. Udah perkiraan 30 cm. Ini kita tunjukin hasil mancing saya ke ikan tomannya. Bagaimana reaksinya melihat ikan wader? Ini wadernya ukuran babon ya. Kita tunjukin dulu, kita goda-godain dulu lah ikan tomannya. Udah kelihatan tuh lapar sekali, udah mendekat. Dia bakalan tahu tuh. Cuk, tuang. Waduh, babonnya langsung disantap tuh oleh tomannya. Nggak muat tuh di mulutnya. Aduh, ayo, 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 semangat, semangat, semangat. Toman, ayo. Up, up, waduh, lep. Langsung dihajar habis. Hajar habis, yuk kita masukin lagi. Yang satunya belum dapat tuh. Biasanya 4 ekor sampai 5 ekor dia makan ikan. Cup, cup, woy, nggak kelihatan. Ayo tuh, makan, makan, lapar tuh. Ayo, tuh, ada ikan wader tuh di akuariumnya. Silakan, ayo, nikmati ini. Duam, woy, langsung ditangkap. Yeay, keren, 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 keren. Kita masukin lagi. Waduh, iya, ganasnya. Keren, keren, ayo, tuh, tuh, itu, ayo. Tangkap lagi. Oh, yang suan sudah kenyang ya satu ekornya. Waduh, langsung dimakan lagi. Waduh, toman si bajil nih namanya. Satu si bajil, satunya Dewi Sambi namanya. Karena dia garang mengikuti pewayangan di film Tutur Tinular nih, saya ambil namanya. Satu tong bajil, satunya Dewi Sambi namanya. Kita bakal lihat lagi apakah dia masih lapar. Tuh, hasil mancing saya lumayan banyak nih. Nah, tuh langsung dimakan lagi. Hari ini perkiraan 30 ekor yang hidupnya, yang hidup kita masukin ke akuarium, yang mati kita goreng untuk dimakan, untuk disambal kali ya. Ayo, waduh, udah kenyang nih, nggak garang lagi. Biasanya kalau nggak makan babon, cukup, cukup. Waduh, hajar terus. Jangan kasih kendor, bajil. Sambi, ayo, ajar terus pokoknya. Ini ikan toman saya masih kecil ya, enggak terlalu besar, masih ukuran 30 cm. Saya pelihara dari kecil. Sekarang udah 30 cm lebih ya. Sejengkal lebih sekarang panjangnya. Tapi sudah ganas ya. Mulai ganas nih. Kalau dikasih jangkrik kurang nih, kurang bersemangat makannya. Tapi kalau dikasih ikan nila, dikasih ikan wader, ras bora, anak lele, semangat sekali dia makan. Kenyang dia kalau makan ikan ini. Jadi kita mancing ikan wadernya pun semangat untuk memberi umpan ikan toman kita. Ayo teman-teman, tunjukin mana tomannya, toman peliharaannya. Saya ukurannya masih kecil, kalau ada yang lebih gede, lebih besar, tunjukin dong di komennya. Kemungkinan sangat cocok juga nih teman-teman, bagi teman-teman pemancing ikan toman. Mungkin di daerah-daerah teman-teman banyak nih ikan toman atau ikan predator yang begini, berarti ikan wader ini sangat cocok untuk umpan mancing ikan toman. Karena kelihatan dari beberapa setiap hari, hampir setiap hari ya, kalau saya lagi mancing pasti saya kasih ikan wader nih untuk umpannya, untuk umpan ikan toman. Jadi menurut saya, kalau bagi teman-teman yang suka mancing ikan toman,
wajib nih mencoba untuk menggunakan umpan ikan wader yang hidup untuk mancingkan toman. Mungkin sepertinya ikan tomannya gesit deh kalau makan ikan wader yang hidup. Tapi cari yang ukurannya lebih gede, karena targetnya mungkin di tempat teman-teman ikan tomannya besar-besar. Kalau di tempat saya, di wilayah tempat saya di Provinsi Bengkulu, ikan toman nggak ada sobat. Jadi kami ikan toman ini beli dari ukuran kecil dipelihara sampai ukuran gede ya, dipelihara gede untuk hiasan akuarium. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan mencoba untuk ikan toman saya, kita kasih umpan yang lain ya, selain ikan wader. Kalau ini ikan wader, nanti mungkin kita coba ikan lele, ikan nila, atau ikan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen ya, subscribe juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.